Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yuli, tua-tua makin berkarya, asik. Jadi emang apa cerita mbak pemirsa? Aku ngasih cerah pemirsa. Pemirsa, traweh. Nanti malam, insya Allah. Traweh neng Mbah Taslim. Sama Bawa. Sama Popong. Terus piye neh? Mang gue saya hapun neh. Lah masa mau laporan ngono tok? Intan dan keluarga. Dan keluarga Bunda Dewi. Mohon maaf sih, aduh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah kata atau perbuatan dalam video lindungan dalam video kita ya. Selamat tahun baru, menjalankan ibadah puasa. 1 bulan namanya 1445 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Ngono lho. Iki enten apa piye ning kene? Antri. Soale mesin cucine Wawa itu kekuatane besar, koyo selepan pari nduk ber. Mesin enten kan cilik nguncis tis nggo nek baju tok. Nek nggo iki celimute Intan, terus spray iki harus diatasi dengan kekuatan super. Ini Selwa sudah berapa periode tadi ngiling? 2. Semangat ya, Nduk ya. Salwa libur berapa hari? Libur 2 hari. Senin sama Selasa. Untuk Intan masuknya hari Kamis. Sudah diumumkan karena Bu Guru pada hari Rabu itu akan melaksanakan rapat. Terus siswanya itu masuknya hari Kamis. Ngono lho tani judule. Oh, Salwa dulu nek mencuci dok. Walah, sangat apa ya, terampil pemirsa. Engko selimute Intan, apa kuwi sprene Intan teratasi gitu. Langsung wer. Nek sing baju cilik-cilik nggo Intan wis langsung nang mesin depan cilik. Oh, langsung garing ya, Nduk ya. Waduh, ini Mbak Intan ya wis ini. Lho, kekuatannya lihat toh pemirsa. Yo, kuwi pembantu tak terus susah. Yo. Iki karek pewangi, Nduk. Iki pewangi. Aku karo kowe ngene, Bro. Nah, aku tak giling sik terus digirai, bar digirai terus lagi dikei pewangi, Nduk. Ngono. Itu yang penting wangi dan bersih di air yang mengalir, Nduk. Kayak ini air Brojogi. Jemang tarik bayi piye? Ternyata balang tak induk kelopone nang induk. Lah gene. Motor ki pinuk malan. Iso ngetril lho. Ora gelem iki pemirsa. Ya wis nang motor dhewe iki. Inten. Ayo. Tumbas tahu ku akhire nganggo motore dhewe pemirsa, tak silekno motore Mbah Yi kok ora gelem. Mulih piye? Ayo numpak motore Mbah Yi mah, numpak motore dhewe ae. Sampai blonjo pemirsa. Terima kasih, titip nang gone Mbah Yi sik, Dok. Ini tak gawane aja.
jenengan rek tumbas tempe mentah. Mbah, Mbahyi. Akan esok-esokan putune jenengan ki mang telepon. Mbok, kiku masak apa? Mboke pengen nyerundeng kenteng duwe daging saiti. Apa aku teri yo, Mbok, ngoten iki. Rek yo klopone kudu setunggal, gede. Wah, yo, Bu. Wis aku tak tumbas klopo sik. Montas kondur kokas. Napa ne? Sampun. Nggih, matur nuwun Mas Pras. Wis muga-muga jualane laris, manis. Berkah barokah. Sesuk iso dinggo menyang Mekah Madinah. Lho, terus bolo cah Bayi. Terima kasih Mas Pras, aku dikei tahu sing gedhe-gedhe lho. Lho, pemirsa pinggiran pemirsa. Gedhe-gedhe kowe. Enek tinggi nyambel tahu Bayi. Iya, mbok apa tahu apa. Nggih. Wong tuku 5 tok ae. Nggih. Dek Dewi ngene Mbak sampeyan masak apa? Serundeng kenteng. Engko aku njaluk ya Mbak Izo angger aku mangan nek ya melok mangan kabeh tak ngono nang kok dindum. Kok tak tumbas kelopo. Ya sitok le tekune. Tumbas tunggal. Dadah Bayi. Napa Bayi? Pripun? Mang wis kunir tak tokno kan kunir. Kunire sampun. Halo Mbak. Kunir tak tokno sing nggon balap tapi. Eh lah dalah. Ah. Eh. Ayo tak duwe tak tiga. Oke oke. Sajane ibu ki apa yang gawe apa ya? Ya serundeng. Tak syuting pemirsa ibu. Jadi kroponnya di sisi ini. Tak syuting iki ibu aneo. Nah ya, Mbak. Nah, biasa kok bakal kelapa ya naik ya Mbak. Saya terus. Lah sampean sesuk praya kok mesti sampean engko tuku bahan tanggo masak sesuk sisan. Sore iki aku kepengin nggih serondeng. Kandere anakku edok iki malah langsung masak kangkung. Wis aku sorene. Mbah, sorene aku penggawe es, Mbak. Penggawe es. Apa ya? Es melon. Mangane yo mbek sego mbek apa yo? Pengen apa tan sesuk tan buka tan? Uga roh sekarepe ibu. Ngono iki mbek sekarepe ibu iki. Sing mari bingung ora duwe ora duwe. Saman diwaloh, Ce. Kuwi nek waloh aku tak klan menir ae, Mbak. Iya iki waloh. Lombok enek ya Mbak Lembabang ya. Mbak Sipan yang di Mbak Tulan. Sipan wewah ngepel. Oh, pinter ngepel, langgar. Oh, ngepel. Kebunnya serame lah. Konco-konconi. Iya. Iki mang suwepre bantal kuabeh tak luaruti rukoh-rukoh tak umbai kabeh. Mesine Dik Dewi gedhe, Mbak. Dadi langsung tak gumburi keluar-keluar. Mesine entang cilik. Gedhe ya, Mbak ya. Iki sawet dulu wae. Walah ya gedhe kuwi. Dadi mung keluargane keluarga besar jare. Emang harap mau yuk sak rosi i, rosi kabeh. Jangan menerah biar tanda sok. Sekarep. Yang bener nyambil tomat. Nah, lawai kui mbak. Lawai maje bodok. Nggak semu bodok. Lah sama nek lopo nomai kis tak go kabeh. Nggak semu. Berapa? Iya. Wes patah iki, Dan. Langsung cus. Iya. Entar ndak ngomong. Napa ngomong? Yuk ngomong sekarep apa ngono. Pemirsa, ngono. Pemirsa, saya mau mere piu ketan es. Es produk dari Repa. Repa ini poso iki mengeluarkan produk kan. Di kilo. Ase, rupane ndi? Sik iki ketan. Ini ketan ya pemirsa. Loh, gak ketok. Iki ketan dari Mbak Rasti. Iki es yang diluncurkan oleh Repa dan teman-temannya. Duh, tuku ning ndi wonge? Kita ndherano, kita ndek pertama. Tuku ning ndi? Ada iso tuku pilih, Dok, ceritane Repa. Selama bulan Ramadan ini pemirsa ya mau bikin produk es. Lah es iki belum punya nama kan. Kurung duwe jeneng. Coba dicek tanpa nama. Menurut temen iki ese dijenengi es apa? Es Marimas Mambos.
Mari Mas Mambos piye? Yo. Yo di sini itu ada nongko. Terus enek alpukat, yo yo. Terus enek sik tok direpiu sik. Pemirsa jelaskan di sini apa wae? Pisang goreng. Ya Allah. Oke Intan, yo sedang awak Mas kemeran makan, yo sedang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas sedang dimakan dan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Besok wis gak boleh lho ya jam segini wis gak boleh makan, gak boleh minum. Wis dan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Enoki. Lah ya kan maksudnya pemirsa dikasih lihat. Isinya ini ada nangka. Terus ada ini lho pemirsa kayak agar-agar kelapa ini lho pemirsa lho. Dicedak dong ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Terus ada aku mutiara. Nangane ya. Mutiara. Terus mutiara. Apa yang Doki mau? Masa di sini tak tekoi apa di sini tan pisang goreng ngono iki. Paling bawah. Paling bawah. Melon. Terus atasnya jeli. Jeli. Atasnya cincau. Ini rasa kelapa. Terus atasnya mutiara. Mutiara. Atasnya kelapa. Atasnya es batu. Atasnya susu. Atasnya buah apa? Buah alpukat. Nongko alpukat. Terus kuih satu kuih. Gelas ini berapa, Dok? Iku ide apa sini percobaan gelasnya kurang tinggi, Bu. Gelasnya bakal sing tinggi kuwi. Satu gelas 15.000. Oh besar. Iya. Monggo monggo dilarisi pemirsa. Mbok kacamata kok ndi, Mbok? Kacamata? Engko no do enak. Enak iki. Tadi ini enak, enak banget, Dok. Enak nih. Pakai susu pemirsa. Susu coklat. Bukan susu putih. Ini review ketan pemirsa. Berarti Mbak Rasti sapi ini bagi, terus dibancai ketan. Ketannya kuih. Enek kutil, kutil itu maksudnya ada kacangnya, kacang merah. Ini apa pemirsa? Enak aja. Mbak Mem, kalau saya ketan ngeliki tak makan karo tempe goreng. Enak. Monggo dilarisi ini pemirsa. Coba. Coba. Maksudnya sesuatu yang membuat kamu gak durian, Bu. Ketan ya kan belum pernah Bu coba. Kamu coba dulu. Nah, dicoba sedikit. Isi sedikit. Ketan, nenek kutile, terus ada tempe gorengnya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Dicoba. Kamu jangan ketakutan sendiri nek belum pernah dicoba. Iya. Sidik nek, sidik. Sudah. Kabeh nduk, kabeh. Nah, piye rasane? Inuk tapi mau wis bagus karo. Inuk tapi mau. Ya sik ibu dhewe. Ese belum punya nama pemirsa. Rasanya enak sekali. Jadi ambil sekali. Iya. Besok nek pengen Intan pengen bisa beli di tempatnya Repa. Jadi Repa itu kalau enggak salah sama Mbak J sama Mbak Pal. Bikin usaha. Usaha bakso. Usaha bakso aku. Ya ya Intan menabung jadi nanti satu ketika bisa untuk modal, bisa untuk beli boot, beli daging, peralatan bakso nen, dendang itu sudah punya, ini beli kompor, kayak mangkok, apa, kayak gue Mbak Lina kok, maksudnya kan menabung nanti untuk modal, gitu. Jadi kita harus semangat gitu. Selamat menjalankan puasa ya pemirsa untuk yang saat ini sudah melaksanakan puasa. Kalau sini
Bismillah, nanti malam kita sudah terawih, besok paginya sudah menjalankan ibadah puasa. Pakai? Langsung. Nah, langsung. Ketannya nggak nyaman. Langsung. Ngapain? Iki lo duk gawe es do. Besok kan duwe es batu sendiri. Iki mau blonjo nih, saya nurun Mbak Tarni. Jadi sok iku rasa blonjo wis enek bayem. Iki lo pemirsa blonjo. Enek bayem ya duk ya. Enek bayem. Iki mang enek iwak. Iwak panggang. Loh, engko sebelum dilebokno kulkas dicuci sik. Ambune ya duk ya. Ambune kok panggang. Heeh. Ibayem. Oke, Ibu. Dalam tak soteng. Iki Ibu ngono. Enek jagung nom. Heeh. Tak dikno botok ngono ya duk ya. Iki mah klompone wis diparut dienggo gawe serondeng. Terus ini ada walo. Terus enek lombok burung gawe bumbu serondeng. Heeh. Tak umbah iki. Kulkas. Ya ambek disote iki lo dagingnya harus digodhog Ibu, didokno pemirsa. Daging apa iki? Kira-kira daging apa ya? Daging sapi. Nah, burung gawe serondeng. Ora cedake randuk rene rene. Iki biar apa molak-malik. Selama 5 atau 7 menit ya dibelok jame, kok terus dipateni, ditutup. Terus dirisi, Dok. Bar dirisi kok terus langsung diungkep karo Ibu. Bumbune tumbar, bawang, garam, godhong salam. Iya toh, terus engko diungkep. Terus dilokno ning nyerondeng. Nah, serondeng iki engko bumbune iki enek bawang putih. Bawang putih diocek isik. Bawang putih ya pemirsa. Sik kok diumbah sik. Apa ya pengumbah iki lho, Dok. Pegawe es batu sik tak tangane cuci sik. Gawe es batu. Gawe es batu pemirsa. Ya, senyote ngintan harus pakai banyu. Banyu udan. Enggak. Intan wis ayem pemirsa, soalnya Intan sudah selesai. Mbak. Atine ayem. Besok mana? Tak soteng lu, Bu. Sabo nek rombong Mbak. Wow. Bisa marah-marah pemirsa. Jadi besok bikin es melon. Melonnya dari tumbuh-tumbuhan Intan sendiri. Tega beb. Gak usah, sama ini lah wes ya. Wes untuk pirang menit kui. Wes, ayo ditutup. Ditutup di depan, ayo. Di sini aja. Neng kono lo. Ayo ditutup. Engko banyune isih neh, urung selesai soalnya. Wes ayo ning kono ae ya ditutup. Intan duduk. Duduk ning kene. Ayo ditutup. Ya ditutup Intan duduk kono. Duduk nek. Iya. Nah. Yuk kita tutup. Demikian pemirsa. Konten selanjutnya konten bayi hari ini seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu yang jaluk maaf yang duk senek mungkin dalam mendidik Intan ibu kui cewek, ibu kui jahat, ibu kui kasar, ibu kui mungkin kurang berkenan di hati Intan. Ibu jaluk maaf yang duk. Semoga
Lintang memaafkan ibu, terus dalam menyambut lebaran ini kita mulai pokoknya jaga hati ya dok ya, saling memaafkan ngono ya. Semoga-moga pinaringan lancar ibadah puasa. Kepengin nek digugah ibu, Lintang gak boleh gak boleh rewel, oke? Jadi kok digugah harus disiapno ibu. Ibu gak wis rondeng, mau tak goreng no tempe. Ngono, kok nek dijak sahur kudu ndang gage melek. Oke. Bariki insyaallah ibu arep gawe serondeng. Terus serondenge mateng, insyaallah kok diantar ke tempatnya Mbak Indah. Mbak Indah. Nanti dibagi pemirsa, jadi ya untuk Mbah Yi. Dek Dewi kok yo, Dek Dewi kita ayo masak daging pemirsa untuk sahur. Nanti mau yo Mbak kok ngicip yo yo. Apa ngomong apa nih ya tah yo? Gak boleh ngomong. Tenang ya, ibu dimaafkan ya nek pamane. Lah ketoke Intan duwe ibu ngene iki piye ketoke? Mbok ijolno krupuk apa pe mbok ijolno rasa apa piye? Lah mbok bapakno, ibu pe mbok bapakno? Gak tau bapakno. Mbok ingeti tok e. Nggo pajangan ya, muni ki. Mbok lebokno museum. Tah Intan wis sing apik ke didemek ibu mesti ra gelem iki. Demek ngene pemirsa mbok didemek iki. Udah mbak sidik ngene kok orang gelem ya ya. Lah piye? Apa? Didemek ibu ngene mau sama. Ya wes ditutup dulu. Pamit dulu ya pemirsa, ditunggu konten-konten berikutnya. Tadi Intan melihat anu pemirsa, tapi orang tak syuting. Apa? Parine Pak Lurah. Kuwi ambruk pemirsa. Kemarin itu pas Mbak Indah kesini enek angin, puting beliung. Jadi sewawah itu hambiu kabeh pemirsa parine. Terus tadi padha dirit ngarit ngono. Tak syuting lho. Enggak di syuting ya Tan, tadi melihat pemirsa beringin. Puting beliung, enggak beringin. Terus untuk Pak Lurah nih semoga diberikan kekuatan, ketabahan, parine ditabrak angin. Ya dok ya, tetap semangat. Mungkin dibalik, aku dengaran nih yuk gak musibah nih, dibalik ujian. Mungkin ada sesuatu yang indah dibalik semua ini. Wonten nggih pemirsa, kita pamit dulu, ditunggu konten berikutnya. Iki cek ngeteni dagingnya. Apa umop kok terus diongkep ya dok ya. Dan pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus.